Sobat Bola, jumpa lagi di Flash News. Saya Ave Elektra. Nah, kalau udah ada saya di sini, pasti saya akan memberikan berita-berita terupdate, terhot, terbaru dari dunia sepak bola tentunya. Tapi jangan lupa nih untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya supaya kamu-kamu nih gak ketinggalan berita dari Flash News. Dan ini dia beritanya. Satu hal yang bikin Bruno Fernandes nyaman di Manchester United. Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes merasa sangat senang dengan dukungan yang ia dapatkan dari para supporter Red Devils. Menurutnya, dukungan dari para supporter membuatnya tampil lebih percaya diri. Semenjak mendarat di Old Trafford pada bursa transfer musim dingin lalu, Fernandes memang menjadi sosok andalan Ole Gunnar Solskjaer. Pria berpaspor Portugal itu sukses menyumbangkan 1 gol dan 2 asis dari 4 penampilannya bersama Manchester United. Para supporter selalu memberi dukungan yang luar biasa. Dukungan dari para supporter membuat saya merasa senang dan sangat percaya diri di atas lapangan, kata Bruno Fernandes kepada MUTV. Tak hanya memuji para supporter, Fernandes juga melemparkan sanjungannya kepada rekan-rekannya di Manchester United. Di mata Bruno Fernandes, kepercayaan yang diberikan oleh Harry Maguire dan kawan-kawan juga menjadikan alasan di balik penampilan gemilangnya. Tapi, saya bisa seperti ini juga karena bantuan yang diberikan oleh rekan-rekan di sini. Mereka sangat membantu saya, serta memberikan kepercayaan kepada saya. Dua hal itu sangatlah penting bagi saya, sambung Bruno Fernandes. Pada minggu lalu, Fernandes memang sukses mencetak gol pertamanya untuk Manchester United. Sumbangsi 1 gol dari Fernandes membawa The Red Devils meraih kemenangan atas Watford. Kemenangan atas Watford membuat mereka kini menghuni posisi kelima di tabel klasemen Liga Inggris dengan perolehan 41 poin. Hanya terpaut 3 poin dari Chelsea yang duduk di posisi keempat. Akankah Manchester dibawa lebih tinggi lagi oleh Bruno Fernandes? Kita tunggu aksi Bruno Fernandes di pertandingan selanjutnya. Nah, itu dia beritanya. Gimana nih Sobat Bola? Apa kalian punya komentar? Atau pendapat? Langsung aja komentar di bawah ini. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe.